ini, jadi dia boleh membantu masyarakat, sebahagian besar masyarakat luar bandar yang jauh daripada apa tu kemudahan-kemudahan klinik ni, dan juga membantu penduduk kampung ini untuk mengurangkan kos. Sebab kalau pergi ke doktor biasa ni, pertama kos pengangkutan, yang kedua kos servis itu agak kurang berkemampuan pada setengah di kalangan penduduk kampung. Apakah Yang Berhormat setuju juga kalau mudim sama kita bagi dengan bidan kampung? Terima kasih Muhammad Baling. Semalam pun ada yang berucap mencadangkan mudim ini disenaraikan juga, dan saya tidak pasti sama ada Kementerian Kesihatan akan memasukkan mudim ini dan bidang kampung tadi dah selesai dah. Ya. Mudim ini di dalam senarai perubatan tradisional dan komplementari ini, saya rasa sepatutnya tidak menjadi satu masalah, walaupun ianya melibatkan pembedahan kecil, ya, minor surgery. Tapi kita juga biasa mendengar, oleh kerana mudim-mudim yang tidak pakar, ya, ianya boleh menyebabkan jangkitan kuman dan pendarahan yang tidak boleh dihentikan dan boleh membawa maut. Jadi kita nak halang mudim ini pada masa ini, walaupun jumlah mudim saya rasa sudah makin berkurangan berbanding dengan dahulu, kerana perkhidmatan berkhatan ini sudah banyak disediakan, tapi mereka masih lagi menyediakan sesuatu yang lebih rapat dengan psikologi penduduk luar bandar dan juga orang kampung, dan juga kosnya murah. Jadi masih lagi menjadi pilihan bagi setengah orang. Jadi adalah lebih baik, ya, kalau kita boleh memikirkan bagaimana untuk menyediakan latihan, ya, dari segi teknik asepsis. Boleh dan tambah sikit. Saya habiskan, ya. Tak, ini pasal mudim ni. Ya, ya, habiskan dulu ayat. Sikit ya, sikit ya. Sebentar, saya akan bagi insya-Allah, ya. Dan juga menyediakan peralatan yang lebih sempurna dengan alat-alat yang pakai sekali, ya, ataupun disposable berbanding dengan keadaan biasa. Ada jauh sekali menggunakan alat-alat zaman dulu seperti buluh dan sebagainya. Jadi ini harus kita pertimbangkan, ya, penambatan. Nak tambah Yang Berhormat, ini tadi kita bicara soal mudim laki-laki, tapi bagaimana pula mudim-mudim perempuan ni? Apakah mereka juga dikategorikan untuk di dalam lingkungan ini? Sebab bahaya juga tu kalau tidak diberi apa ini latihan yang secukupnya kepada mudim-mudim perempuan kalau tidak dimasukkan. Minta penjelasan. Ini satu perkara yang sangat sangat sesuai, sangat tepat untuk disebut. Ya, sebab berkhatan di kalangan perempuan juga merupakan satu sunnah, ya, yang dilaksanakan bukan hanya oleh atau dilaksanakan oleh orang Islam. Malah ada kaum-kaum lain juga mengamalkan perkara ini. Jadi sudah tentulah ianya juga perlu diambil kira supaya tidak timbul masalah-masalah berikutan daripada proses berkhatan di kalangan anak-anak perempuan kita yang tidak mengikuti teknik yang bersih, ya. Jadi ini juga harus diambil perhatian, walaupun perkhidmatan berkhatan ini kini sudah meluas disediakan di klinik-klinik kesihatan dan perubatan sama ada kerajaan atau swasta. Jadi saya meyakini kalau mereka menggunakan perkhidmatan ini, mereka akan mendapat pengatan yang bersih dan selamat. Tapi masih ada lagi mudim-mudim tradisional ini yang juga perlukan perhatian seperti yang disebutkan oleh Kinan Batangan. Terima kasih. Berbalik kepada apa yang saya nak tekankan tadi itu, apabila kita menyaksikan ataupun pegawai tinggi Kementerian Kesihatan menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri apa yang berlaku di negeri China, artinya banyak pendekatan, banyak kaedah yang boleh digunakan untuk melaksanakan pembedahan yang berat, yang major surgery seperti pembedahan tiroid yang disebutkan tadi. Kalau kita tak tengok sendiri, mungkin kita agak tidak yakin, was-was sama ada klaim, tuntutan ataupun kenyataan bahawa boleh buat pembedahan melalui pemberian tidak memberikan anestesia tetapi melalui akupuncture, kita tidak akan yakin. Tapi apabila
dilihat sendiri, artinya kita ada pilihan. Ya, pemberian anestesia, general anestesia ini ada risikonya sendiri. Ya, sebab itu kita ambil konsen sebelum kita membuat pembedahan tersebut. Jadi kalau ada pilihan-pilihan yang lebih selamat, yang lebih baik, saya rasa ini juga harus diambil kira dan diterapkan. Artinya kita keseluruhan ingin mengarus perdanakan, ya, cara rawatan dan perubatan tradisional dan complementary ini. Ini penting mengarus perdanakan, ya. Cuma kita harus mengambil perhatian bahawa ada dakwaan-dakwaan kadang-kadang melampau, ya. Ada testimoni apabila kita didiagnoskan sebagai kanser, misalnya kanser payudara. Memang banyak yang mengatakan ada cara rawatan tradisional, pergilah ke mana-mana, berjumpa dan ke mana-mana orang hanya tertentu, tak payah melalui pembedahan mastektomi ke ataupun rawatan kemoterapi atau radioterapi. Jadi ada yang mengambil sikap tak mau mendapatkan rawatan yang telah ada kajian penyelidikan, ada hasilnya, ya, untuk mencuba rawatan tradisional atas nasihat katanya tangguh dulu setahun untuk rawatan ini. Tetapi setahun ini bermakna apabila kembali daripada rawatan tersebut, staging penyakit ini sudah lanjut dan tidak boleh diselamatkan. Jadi kita tidak mahu dakwaan-dakwaan sedemikian dibiarkan berleluasa. Saya lebih cenderung untuk menasihatkan supaya kalau ada rawatan-rawatan sampingan complementary ke atau tradisional, ianya dibuat serentak, ya. Jangan dinasihatkan supaya tangguh rawatan di hospital itu, ya, semata-mata untuk memberikan ruang. Kerana saya yakin rawatan modern dengan rawatan tradisional dan complementary ini tidak akan berlaga, tidak akan ada kesan memendamkan kesan satu pihak atas rawatan satu pihak yang lain. Misalnya kalau kita merawat dengan perubatan Islam sambil kita mengambil antibiotik, tidak akan ada kesan yang boleh mengurangkan mana-mana bahagian. Jadi apa salahnya kalau kita promosikan rawatan ini serentak? Jangan ada yang berkata kalau dia pergi buat kemoterapi maka kesan doa kita ini akan luntur. Itu akan menyebabkan ada pihak yang akan menangguhkan rawatan dan akan menjejaskan, ya, penyakit dia pada jangka panjang. Ya, sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Kuala Krai. Apa yang disebut oleh Kuala Krai tadi ialah merupakan satu kebimbangan. Sekiranya rang undang-undang ini diluluskan, yang saya dapati kuasa diberi kepada majlis ini terlalu besar, sehinggalah dia tidak spesifik tentang bentuk-bentuk rawatan alternatif ataupun rawatan tradisional yang nak diklasifikasikan. Bermakna kebimbangan saya ialah rang undang-undang ini mungkin akan disalahgunakan untuk pihak-pihak tertentu menggunakan pengiktirafan ini sebagai satu kelayakan yang menyebabkan mereka ni diberi satu penghormatan oleh masyarakat dan sebagainya. Yang menjadi kebimbangan saya ini sebab dia tidak spesifik. Sebab itu, apa pandangan Kuala Krai sekiranya skop ataupun rang undang-undang ini dibatasi dengan hanya perkara-perkara yang tertentu saja, yang boleh dibuat kajian secara saintifik ataupun sebagainya? Sudah barang pasti kalau perubatan secara Islam dengan doa tu nak dibuat kajian secara saintifik tidak boleh. Tetapi apa pandangan ataupun garis panduan yang boleh kita berikan supaya rang undang-undang ni tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu? Apa pandangan Kuala Krai? Terima kasih. Ya, terima kasih Kuala Kedah. Saya juga mencari-carilah kalau ada mana-mana disertakan suatu senarai tentatif bidang-bidang, ya, yang akan diiktiraf dan disenaraikan para pengamalnya nanti. Tapi belum ada, dan saya tahu di kementerian ada suatu section
TCM ini yang yang sudah pasti mereka sudah membuat kajian asas dasar untuk memberikan panduan ya bidang-bidang yang akan diiktiraf. Tetapi setakat ini kita belum nampak, jadi agak menyusahkan sedikit kita untuk membuat perbahasan. Dan saya tidak boleh menolak kemungkinan yang disebut oleh Kuala Kedah akan ada salah guna kuasa majlis ini untuk mengkategorikan orang tertentu, kumpulan tertentu dan tidak mengkategorikan yang lain. Kemungkinan ini akan berlaku, walaupun saya rasa kita sebagai majlis yang bertanggungjawab tentulah akan bersifat objektif dalam hal ini. Saya bersetuju dengan Kuala Kedah supaya yang diiktiraf nanti mestilah ada asas ilmunya, ya. Kerana kalau tidak, kita hanya akan bergantung kepada yang saya sebut semalam sebagai testimony daripada pihak-pihak tertentu, ya. Yang tentulah testimony ini mestilah yang baik-baik, ya. Ya, 10-20 testimony itu adalah yang baik, menunjukkan kejayaan seorang pengamal itu. Tetapi ada 100-200 lagi yang tidak mengeluarkan testimony, yang gagal dalam rawatan ini. Bagaimana kita nak bersifat objektif dalam hal ini? Jadi daripada tahun 80-an lagi, apabila kita mengkaji dahulu, ada bidang dalam TCM ini yang ada asas ilmunya. Artinya ada pendidikan dia, ada kurikulum dia, diajar di institusi-institusi tertentu, dan ada badan-badan pengawas dia, ya. Homeopati contohnya, dia ada persatuan dia, ada badan pengawas dia, ada kuliah-kuliah dia, ada kurikulum dia, ya. Ada senarai-senarai obat dia. Jadi ini boleh dijadikan asas dalam pengiktirafan tersebut. Begitu juga perubatan Cina. Kalau kita pergi ke Cina ke atau negara berdekatan seperti Korea,